Sorry. Sekarang saya berada di Taman Sentosa. Alhamdulillah pihak MP melakukan pembersihan sampah-sampah dan mereka telah buat lumutnya yang akan diangkut ke tempat tertentu. Dan risau ini saya harap akan lebih diperhatikan. Semoga sampah-sampah akibat daripada banjir yang melanda ini tidak masuk dan membawa perkara yang tidak baik kepada ini. Terima kasihlah kepada pihak MPT yang telah memulakan dan telah menjalankan tugas untuk membersihkan di kawasan ini. Terima kasih. Okey, okay. YB pada tengah hari ini adalah pegawai daripada KDB yang memantau kawasan Taman Sentosa. Jadi mungkin pegawai KDB boleh ulas sikit tentang program pagi ini. Ya, saya Nazir daripada KDB bersama dengan pihak MPK. Jadi untuk semalam kita dah buat kat sini, keluarkan sampah 5 lori. Lori besar 10 kan untuk satu lori. Jadi pagi ni pada 23 bulan ni dah 7 lori pagi ni dah kita buang sampah kat sini, tunggu untuk kerik yang seterusnya lah untuk hari ni dan seterusnya kita akan beriakan secara berpingkat. Okay, apa harapan YB sekali lagi? Ya, terima kasih lah usaha-usaha untuk mengangkut sampah ni telah dipergiatkan dan kita harap tidak jadi busuk lah kawasan taman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Beginilah suasana di Balai Raya Kampung Sungai Serai yang menjadi pusat operasi bantuan mangsa banjir. Bersama-sama saya Abun yang bertungkus lumus sejak daripada semalam dengan uniform anggota pertahanan awam turut sama untuk mengendalikan pusat operasi ini. Selaku ahli parlimen, saya mempelawa mangsa-mangsa banjir yang ada di Dusun Tua Parlimen Hulangat ini untuk singgah mengambil barang-barang keperluan yang anda rasa
merasakan anda layak untuk dapatkannya. Yang mana tidak dapat datang ke sini, kami telah menghantar pasukan kami ke balai-balai raya, kawasan-kawasan perumahan seperti di Nanding, di Batu 16 dan di tempat-tempat lain untuk kami edarkan di sana. Tapi kalau siapa yang datang walk in, kami mengalu-alukan untuk anda mengambil barang-barang keperluan yang disediakan di sini.